Penampilan terkini penyanyi popular 90-an Shima, 52 tahun mendapat perhatian peminat selepas berjaya menghilangkan hampir 40 kg, iaitu daripada 85 kg ke 48 kg. Shima berkata dia berjaya melakukan itu dalam tempoh setahun selepas mengamalkan diet pemakanan sihat. Kata Shima, masalah sleep disk memaksanya untuk mengubah gaya hidup. Nyata ianya banyak membawa kesan positif. Sakit yang ditanggung akibat penyakit sleep disk sejak 2012 semakin hilang. Begitu juga sakit tumit kaki setiap kali memijak semakin baik. Pada 2019 saya ada sleep disk. Selepas pergi buat check up, doktor menasihati saya untuk mulakan penjagaan makanan. Memandangkan saya memiliki rangka kecil, jadi kalau tak buat apa-apa memang akan menjadi lebih membimbangkan. Disebabkan itu saya berusaha, mahu atau tidak dan sebab fikir kesihatan, saya buat perlahan-lahan, bukan sebab nak cantik pun. Doktor mencadangkan pemakanan yang sesuai buat saya. Saya ikut semua, cuma tak boleh buat senaman sebab sleep disk. Alhamdulillah semuanya berhasil, katanya. Kata Shima, dalam tempoh 6 bulan, dia tak mengambil nasi, gula dan hanya makan sayur. Memang sakit juga, tapi hasilnya pada November tahun lalu, badan saya mencecah 48 kg. Selepas itu saya cuba kekalkan, makan nasi hanya sekali-sekala dan jika ambil pun segenggam sahaja. Saya tak mampu sediakan makanan diet yang mahal, saya hanya makan sayur, telur, ikan dan sumber protein lain. Saya nak sihat saja, tapi tidak ada jalan pintas. Ini pengalaman saya, disiplin kena kuat, semuanya saya masak sebab senang nak kawal, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.